Pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan jika sebaiknya semua pihak menghindari sikap yang kekanak-kanakan dalam berpolitik. Surya Paloh menyebut kedewasaan berpolitik merupakan muara akhir dari seluruh interaksi yang kemudian didayagunakan untuk kepentingan nasional. Memang itulah yang kita cari. Untuk apa berpolitik kalau memang dia kekanak-kanakan? Kedewasaan yang dimaksudkan benar-benar adalah bagaimana muara akhir dari seluruh interaksi politik itu didayagunakan sepenuhnya untuk kepentingan nasional. Nah, itulah dia kedewasaan berpolitik. Jadi berpolitik hanya untuk membuat lebih timbulnya egosentris di setiap kelompok, golongan, sektor. Nah, itu bukan dewasa namanya. Itu tidak memberikan sebuah kontribusi yang berarti bagi suatu proses pendidikan politiknya ideal untuk bangsa kita. Jadi memang dituntut untuk masing-masing pihak, siapapun itu, dimanapun itu, untuk memiliki atau mau belajar menempatkan diri dan posisinya dewasa dalam berpolitik. Termasuk Nasdem. Kan belum taken for granted Nasdem ini juga sudah dewasa dalam berpolitik. Tapi komitmen untuk menghadirkan kedewasaan dalam berpolitik itu adalah sesungguhnya yang kita inginkan.